Sebanyak 14 emiten di Bursa Efek Indonesia tercatat mendapat notasi khusus B atau mengalami pailit dengan ekuitas negatif. Notasi khusus B adalah penanda emiten tersebut dalam permohonan pernyataan pailit, permohonan pembatalan perdamaian atau dalam kondisi pailit. Dari 14 saham, 2 diantaranya merupakan saham preferen dan saham seri B yang terdampak akibat kondisi ekuitas negatif perseroan. Seluruh saham yang mendapat notasi khusus B tercatat tak hanya tersandung masalah pailit, tetapi juga terancam delisting atau terdepak dari Bursa Efek Indonesia. Seperti PT Hanson International TBK atau MIRX yang terafiliasi Beni Cokro Saputro. Perusahaan tercatat mendapatkan keterlambatan pelaporan keuangan dari jangka waktu yang semestinya. Selain itu, MIRX memiliki nilai transaksi saham kurang dari 5 juta rupiah dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir. Selanjutnya, PT HK Metals Utama TBK atau HKMU yang tercatat memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhirnya. Perusahaan juga dicatat tidak melaporkan hasil laporan keuangan dengan tepat waktu. PT Etirindo Wahanatama TBK ETWA juga mengalami kondisi pailit dan memenuhi kriteria efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus. Berikut 14 saham bernotasi khusus B atau tercatat pailit.